Misi Mbak. Kula nuwun. Jee, mantun nuwun. Monggo silakan lenggah Mas Yuna. Dari siapin tahun itu. Nah, ini hasil di rumah saja. Oh, ini sengaja emang waktu saya mau datang baru disiapin atau gimana? Oh. Kok enggak sih, enggak sespesial itu gitu loh. Oh, gitu ya, enggak spesial itu ya. Nah, ini kenalin, ini teman saya kuliah. Namanya setahu saya Sabina Tisa, panggilannya Tisa. Nah, dia ini sibuk. Dan masih untung kita dapat jadwal nih karena reschedule lagi toh. Emang bukannya ini harusnya memang jadwalnya di rumah saja ya? Oh, saya dapet ya. Saya agak dapet. Tapi ya apa namanya? Nah, Mbak Tisa ini multi talenta. Bu, opo? Katanya nari iya. Apalagi? Apa? Main film iya. Gambar kemarin aku tahu kan gambar juga iya. Orang-orang ya. Orang-orang ya. Iya, orang-orang. Tapi itu gambar lah itu. Apalagi? Yang di dunia seni apalagi toh? Apa ya? Di dunia seni itu ya kadang nek dijak barang joget yo joget, dijak main ketoprak yo main ketoprak. Oke. Okay. Dijak main film. Syuting yo mangkat. Kok serakah gitu, Mbak ya? Semua mau diimbat. Tapi paling seneng yang mana tuh sebenarnya? Itu semua seneng kak. Semua seneng iya. Ya? Itu kepepet atau seneng atau kepepet sebenarnya Mbak? Kan beda Mbak ya? Nah begini, karena kan kita memanfaatkan peluang yang ada tuh Pak. Betul. Ada setiap, selagi ada kesempatan, ya, atau Mas Una, ada kesempatan, ada momennya, ketika hal-hal yang, aku kok raiso, ya apa-apa lah dicoba. Oh iya. Awalnya dari coba-coba, juga akhirnya keterusan, juga akhirnya modal ya. Modal nekat gitu dulu ya. Pokoknya tujuan sih lah. Nah terus selama ini ya saya sih nggak mau bahas pandemik, tapi kalau kita bahas masalah masa-masa seperti ini, itu jobnya ngalir nggak tuh atau? Ah, oh, jobnya mampet Pak. Kita nangis bareng aja Mbak. Saya juga mampet. Nah, gimana? Situ juga berkaitan dengan usahanya di bidang pariwisata toh ya. Saya juga mampet, Mbak. Kan kesenian itu identik juga dengan pariwisata toh. Nah, kalau saya ini berarti bikin kue, apalagi nyiram ya, kebun. Dadaan jadi tukang kebun dadaan, tanam-tanam ngono kuwi ya. Terus tanaman hias atau sayur atau apa? Nyoba tanaman sayur. Oh, sayur. Masalahnya kan terus jadi isengnya ngene iki. Di rumah saja, terus belanja ya nyoba online gitu, pasti online karena ya jadi kayak membatasi untuk bisa keluar rumah. Berarti udah berapa lama ya di rumah terus ya? 1 bulanan lebih ya, hampir 2 bulan gitu. Di rumah dari kan jobnya cancel semua kak masalahnya, jadi di rumah kan saya. Iya, sama Mbak, saya juga sama Mbak. Nah terus berarti kan apa itu kan di rumah Mbak itu bosan nggak tuh sebenarnya? Karena kalau job harus keluar toh. Gabut toh. Iya benar. Toh. Tapi gini loh, maksudnya jadi ada mungkin enggak ada jadi ada plus minusnya juga. Mungkin teman-teman yang di rumah juga kayak gitu ya. Mengalami juga ketika biasa beraktivitas di luar terus tiba-tiba di rumah aja gitu. Jadi gelundang-gelundung gitu kan. Terus enggak ada penghasilan gitu ya, Bapak. Sama. Terus tapi ya akhirnya ya tapi memang harus kayak gitu. Memang kita juga sebagai warga negara yang baik juga gitu kan, himbauan pemerintah begitu daripada menghormati kita. Ya. Nah, kalau kita sakit yang rugi kita sendiri juga toh ya. Enggak dibayarin ya. Enggak dibayarin. Nah, terus akhirnya malah justru kadang malah memunculkan kreativitas yang baru. Ya. Jadi ya awalnya kayak mbien neng kelas neng ngantuk orek-orek gitu. Saiki nyoba meneh orek-orek gitu kan. Itu menghilangkan kebosanan atau mencari aktivitas termasuk akhirnya itu tiba-tiba jadi tukang kebun dadaan gitu. Enggak jarang nyirami gitu, terus tiba-tiba seneng nyirami gitu, bangun pagi. Orang tua bingung nggak, gitu. Kau ngapa ya sah gitu, kamu kenapa ya kok nyiram gitu, bingung atau awal-awal gitu? Bingung enggak ya, karena kita sama-sama di rumah saja kak. Oh, mungkin karena dari dulu tak suruh nggak mau, sekarang malah mau ngesain sendiri gitu ya? Ya itu kondisional ya.
Terus ini, akhirnya nyoba-nyoba gitu. Nyoba nyiramin ternyata nggak mati itu ya. Ternyata masih hidup ya embunnya ya. Dan jadi gini, lombok nyoba nandur, kok tumbuh ya? Terus jadi kayak punya kepuasan sendiri. Yeah. Akhirnya kok jadi seneng kan? Mm-hmm. Terus nyoba yang lain deh, apa? Wah, jangan-jangan kalau misalnya nanam sayur kita nggak usah keluar, kita manen sendiri di rumah. Mm-hmm. Sampai pelajaran SD tau nggak kecambah dewe kan? Tahu. Itu yang lah. Dan kelakuan juga akhirnya ketika dari hasil yang kita bikin terus dimasak sendiri gitu, oh kayak nek koyong ini kan tahu rasa nggak mutu-mutu ya, kayaknya lebih irit juga gitu. Ya udah. Jadi ini juga hasil karya jadi nanti tak cobain ya. Dapur di. Tapi nanti waktu buka tak bawa pulang, Mbak. Nah, boleh. Berkaitan dengan anak sayang istri ya. Berkaitan dengan nari nih, pasti banyak teman-teman juga pasti tahu ya Mbak Tisa itu identik dengan tari Jawa. Tapi saya nggak mau bahas lebih dalam karena saya pun juga nggak tahu tari-tarian sebenarnya. Tapi ya, saya suka ngeliatnya aja. Itu dulu belajarnya sendiri, pengen atau kepaksa atau gimana tuh? Semua unsur ada. Mau dan terpaksa berarti ya. Nah karena kalau seneng nari itu dari kecil, dari kecil itu memang suka nari. Gitu. SD. Dari TK seneng nari. TKmu kan ya, kau sok kan joget tuh pentas neng ke sekolah ngono gitu. Saya dulu di bidang seni loh, saya tuh nggak tahu saya menghilang gitu aja karena nggak ada yang support. Gitu. Jadi karena kamu kurang dukungan ya. Kamu saya malah curhat di sini. Menggali. Ini kan ngomongin kamu Mbak, bukan ngomongin aku. Terus kembali. Jiwa presenter saya kok jadi tergugah. Jangan dibalik. Saya minder misalnya. Nah, gimana nari itu? Jadi dari awalnya senang, memang senang dari kecil. Terus habis itu selanjutnya setelah tambah gede terus apalagi di Jogja. Dulu kan aku pindah-pindah. Nah, aku kan berarti sebelumnya sebelum Jogja sih. Karena orang tua pindah-pindah, jadi aku cuman lahir di Jogja dulu, terus dibawa orang tua ke Bandung, ngerasain jadi mojang Bandung gitu. Kumaha damang cek. Ya kurang lebih hampir sama ya, Bandung. Mirip-mirip lah ya. Bandung, terus Palembang, jadi mendadak wong kito galo gitu. Nah, begoco, gitu. Saya gak tahu mbak yang mau ngapa. Nah itu keuntungannya kita pindah-pindah, jadi kita kekayaan kasanah bahasa budayanya itu bagian dari budaya juga itu kan yang berarti punya. sampai ya menetap di Jogja SMA ini di sini ya rumah ini atau iya di rumah sini. Ini tapi kan dulu kakak dulu yang tinggal di sini kan masku dulu kan masku udah ada masku terus bapak masih waktu itu domisili di Semarang masih di Semarang terus pengen sekolah di Jogja deh gitu. Terus akhirnya sekolah di Jogja. Nah setelah sekolah di Jogja itu dulu belum tertarik sama tari klasik karena kok tari klasiknya kayak angel gitu. Iya karena tuh kayaknya tinggi ya levelnya kayaknya ya. Yang maksud ngenteni gongnya kayak lo suwi banget. Berarti dia tari-tari apa dulu? Tari-tari anak-anak itu ya? Tari tradisional, ya maksudnya tari tradisional juga, tapi tari-tari Nusantara kan lebih energik ya. Kayak di Sumatera kan juga ada Gending Sriwijaya juga belajar itu. Ketika di Bandung ya Jaipongan ya tari-tarian yang menurutku kan lebih energik toh gitu. Walaupun tradisional gitu. Nah terus yang ini kayaknya lembut banget, padahal walaupun lingkungan keluarga sepupu juga banyak yang penari, tante, om juga itu tuh punya paguyuban tari yang pada akhirnya aku akhirnya belajar di situ juga. Awalnya SMA tuh kepepet karena guru kesenian itu memandang saya bisa nari kak. Terus acara sekolah visioner biasanya gurunya tuh ya, berarti punya andil besar dong berkaitan dengan nama saya yang terlalu Jawa gitu ya jadinya. Wah ini masih iseng juga, nggak percaya kalau saya nggak bisa nari. Akhirnya terpaksa untuk privat ke tante. Belajar itu cuma untuk pentas doang karena sedikit dipaksa. Yuk untuk pentas itu belajar, aduh ya ampun setengah mau tiarik kayak aneh banget. Sih, maksudnya dari berbagai tarian tuh yang tarian klasik Jogja tuh lebih susah nggak sih sebenarnya? Menurutku lebih susah karena dengan irama dan temponya yang lebih lambat. Terus kan
harus mendak kayak gitu, terus gerakannya juga yang harus menyesuaikan iringannya yang pelan kalau itu yang menurutku itu susah dan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya bergerak gitu, semuanya bergerak. Orang itu kan bulu hidung juga gerak ya. Kalau bersin ya gitu, apalagi kalau grogi kalau mau bersin iya ya hacing kain tuh ya nggak berpira payu nih pentasnya. Itu yang susah ada yang susah. Nah, ya itu awalnya itu, terus cuman buat pentas sampai sama om sama tante yang ngajar pengen dua bakat kok nggak bisa gitu. Itu kamu yang defense ya, aku nggak bisa karena udah pernah mencoba itu tadi tuh karena kepepet itu terus yuk wah agak ngelakon nih ya, ngelakon itu aduh susah. Padahal ibu tuh dulu juga penari keraton juga. Oh, gitu. Okay. Ibu, nah terus eyang yang dari ibu yang putri, itu eyang kakung, itu salah satu empu tari gaya Yogyakarta. Gitu, terus eyang putri, eyang putri dari bapak ibu pun dulu juga nari juga gitu. Sebetulnya kan ya nggak jauh-jauh ya situ lingkungannya di situ. Apalagi ketika masuk ke Jogja, lingkungannya saudara-saudara juga banyak yang penari. Tapi waktu itu belum tertarik. Ya itu hal-hal yang kepepet-kepepet itu terus akhirnya membuat terpaksa belajar awalnya. Terpaksa belajar. Akhirnya lama-lama punya ketertarikan. Punya ketertarikan untuk belajar. Dari keterpaksaan punya ketertarikan terus akhirnya belajar-belajar terus. Belajar yuk. Kok Sri seneng ya? Apalagi kalau misalnya udah ngerasain PY gitu ya. Apa PY itu payu. Oh, okay. Payu pentas. Oh iya. Dapat datang job gitu ya. Dapat amplop kan gitu ya. Yeah. Rasanya kan iya ampun, bisa menghasilkan ya. Ternyata aku ya bisa ya gitu. Nah, itu semakin memotivasi. Akhirnya semakin kesini yuk. Semakin belajar. Semakin belajar, semakin jatuh cinta. Bol aku iso dari yang terpaksa mulai tertarik terus merasa oh ternyata aku ya lumayan iso ya. Nah, terus bisa menghasilkan itu menjadi motivasi lagi untuk terus menggali kan. Ya udah akhirnya kecekur ya itu jatuh cinta itu tadi. Terus sebenarnya ketepasaan itu berarti sebenarnya ya anu hikmah ya. Ada manfaatnya juga ada. Tidak semata-mata selalu negatif ya ketepaksaan itu. Ya asal kita nemuin menemuin passionnya enak ya gitu ya ternyata kok menikmati gitu ya. Nah kok dulu itu kan SMA ya toh kok kuliahnya bukannya di dunia seni malah tapi, masuk psikologi toh nah itu apa? Justru menemukan di KPPT kan pas SMA nah menemukan ketertarikannya itu justru di pertengahan masa kuliah. Jadi aku konsen atau fokus. Awal mulanya gimana kok kamu milih psikologi itu? Kalau milih psikologi itu memang ketertarikan. Maksudnya memang pingin. Aku kan seneng anak-anak. Terus habis itu awalnya kan seneng anak-anak. Terus habis itu psikologi itu belajar apa sih? Oh, setahu aku waktu itu belajar tentang karakter manusia. Belajar tentang karakter perilaku kok ayah menarik ya karena dulu itu sering jadi tempat curhat kayak gitu oh wongki unik yo warna-warna tukang sampah berarti tukang sampah oh, dengan kata lain ya kan buang curhat lah, tukang sampah nampung kayak gitu kemudian terus dan itu buat belajar juga nah terus kok tertarik ya ternyata unik ya wes mulai psikologi jadi itu bukan keterpaksaan kalau itu ya karena memang minat gitu. Terus belajar psikologi ya pinginnya dulu setelah lulus psikologi punya preschool malahan. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak gitu. Idealnya impiannya dulu punya impian seperti itu. Tapi ternyata enggak sempat waktunya. Nah, karena pertengahan kuliah itu mulai menemukan ketertarikan tadi di tari klasik gitu, belajar dan termotivasi celakanya termotivasi dengan bisa merasakan penghasilan itu. Iya. Itu mendorong ya. Iya. Nah, itu terus yuk semakin jatuh cinta itu. Ketika selesai kuliah pun bekerja. Akhirnya bekerja sesuai dengan impian. Aku pengin punya preschool kan. Makanya wis nyambut gawe sik. Indilalah kok ketompo di sebuah preschool gitu. Jadi guru.
pengajar di sebuah preschool gitu. Dan ini beriring sejalan dengan pertumbuhan kesenianku. Maksudnya aku lagi juga lagi concern di kesenian toh, di tari gitu. Mikirku kan, oh neng preschool kan enggak kayak di kantoran yang full time, full day kayak gitu. Masih sedangkan kalau kesenian kan biasanya malam berkegiatannya. Jadi itu masih semua masih bisa jalan. Sampai ke belum suatu ini ke aku jadi mendogeng ya. Enggak apa-apa, enggak apa. Biar makin lama saya juga enggak tidur. Udah. Oh, golek bojomu ya. Nah, terus akhirnya menekan sampai satu titik bahwa kayaknya aku lebih malah lebih berat ke kesenian ya. Dan aku resign akhirnya. Satu tahun enggak satu tahun. Tapi sebelumnya aku udah ngajar ekskul sebelum jadi pengajar ekskul tari di TK-nya ponakanku gitu. Berawal di itu terus yuk makanya terus pingin punya preschool jadi karena udah bergaul dengan anak-anak itu tadi kan jadi merasakan wah tertarik. Nah dari situ akhirnya satu pilihan kok abote ning seni. Jadi akhirnya aku kerjaanku malah aku resign dengan alasan itu tadi, satu tahun bekerja resign dengan alasan saya fokus mau fokus ke seni. Karena juga nilai pas bekerja itu kesempatan yang tadinya tuh nggak pernah jadi impianku bisa ikut misi kesenian ke luar negeri. Nah itu tuh datang gitu ya, ya, ya. Jalannya buka itu datang dan aku jadi lebih lebih ini lagi kan termotivasi lagi lebih jadi oh ya ampun aku tuh selama ini nggak pernah mimpi mau ke luar negeri tapi karena aku belajar menari mulai konsen di tari klasik kok aku punya kesempatan untuk bisa ikut misi keluar dipercaya untuk ikut misi budaya ke luar negeri dan yang notabene itu adalah yang membanggakan adalah kita kan membawa budaya kita nih memperkenalkan budaya kita ke luar negeri dan merasakan bisa lihat negara orang ya jalan-jalan ke luar negeri diopeni disangoni dibayari wes ra mikir apa-apa siapa jadi yang membiayai gitu? Negara sana atau dari kita sih sebenarnya kebetulan waktu itu aku kesempatannya aku ikut misi budaya dari pemerintah daerah provinsi jadi dinas kebudayaan Prof DIY mewakili itu dari DIY memang kalau apresiasinya apa namanya orang-orang di sana gimana ya maksudnya bentuk apresiasinya mereka seperti apa sih apakah mereka apa namanya sangat tertarik kah atau mereka apa namanya ingin bertanya-tanya kalau orang sana apa? Nah apa namanya yang bikin miris sebetulnya ketika kita akhirnya keluar gitu yang bikin miris adalah ternyata kesenian tradisi kita itu lebih dihargai di luar daripada di dalam di negara kita sendiri karena kerasa kan ya salah satu ketertarikanku untuk akhirnya jatuh cinta di dunia seni itu kan salah satunya adalah aku pingin nguri-uri kebudayaan, pingin melestarikan budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita gitu. Nilai luhurnya kan itu, yang akhirnya terus ya besar belajar. Awalnya yang nggak bisa itu yang menyemangati adalah, wah ini salah satu bentuk pelestarian budaya kok. Yuk nggak apa-apa lah belajar isopora, pokoknya kita belajar. Karena kalau nggak dari kita, untuk engkau siapa lagi yang apa yang akan teruskannya? Melestarikan gitu. Kalau enggak dari kita sendiri, apa kita nunggu itu kayak reok diklaim negara sebelah itu baru kita baru kita terbakar emosinya untuk bilang loh itu kan budaya aku. Tapi kita enggak bertanya pada diri kita, kamu mau belajar enggak waktu itu? Nah, itulah yang ketika ditemukan ketika kita keluar negeri bahwa mereka itu justru lebih tertarik dan menghargai budaya kita. Bahkan mereka belajar seperti waktu aku ke Jepang ke Jepang, ke Amerika, ke Irlandia
di sana tuh mereka punya tim karawitan atau tim gamelan. Aku yang bayangkan budaya tari-tarian kita tuh ditarikan oleh mereka. Agak aneh sebenarnya mereka ya. Wah, kamu salah. Malah lebih bagus lanjut dulu. Mereka, aku tuh itu yang menjadi tamparan bahwa ketika ke Jepang gitu ya, ke Jepang, di sana itu ada orang Jepang yang sudah bisa menarikan serimpi, yang begitu termasuk tarian yang susah untuk dipelajari, karena ya termasuk untuk tari klasik tuh tingkatannya termasuk tingkatan yang sudah tinggi, serimpi, bedoyo itu kan termasuk tingkatan yang tinggi untuk tingkat kesulitan ya. Nah itu mereka bisa menarikan dan itu bagus banget. Dan itu tamparan buat saya ketika melihat dan what? Ya ampun, apa? Kok dia bisa lebih bagus ya daripada aku gitu. Itu tamparan banget. Dan yang tamparan itulah yang membuat semakin ini loh, semakin terpacu untuk nggak bisa nih, ini nggak bisa ya, masa ya, ini punya aku, nggak bisa dong, ini ya, punya ya. Aku, ini punya kita, masa kita yang punya kalah sama yang betul. Cuman nebeng belajar ya. Gitu kan ya, 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 karena ya. Mereka itu karena mereka tertarik dan menghargai, saking menghargainya mereka benar-benar belajarnya. Nggak waton belajar gitu loh. Nah itu juga salah satu, aku kan awalnya terpaksa waton belajar gitu. Ini padahal ini punya aku, ini budaya aku. Aku menyikapinya seperti itu. Mereka yang orang luar benar-benar menghormati dan wah itu mau belajar. Rasa nyampar-nyampar ya kak. Tenang. Mau belajar. Nah itu termasuk yang di Irlandia itu malah justru punya kelompok karawitan yang dia juga nyindeni juga terus dan dia mengaran semen dia punya aran semen gamelan ala Irlandia. Siapa? Karena aku bayangin kayak apa ya Irlandia kata nota musiknya itu begitu dikombin dengan tapi dia gamelan ya, ya. Tapi notasinya mereka ciptakan sendiri ala Irlandia gitu. Tapi menggunakan gamelan perangkat musik kita, ya. Itu budaya kita gitu. Gimana perasaanmu kak? Mas Una, bagaimana perasaan Anda? Malah justru lebih di apa ya, diolah di sana ya. Maksudnya ya. Pengembangannya justru lebih ya. Bagus ya. Karena pimpinan kelompoknya itu, karena dia sangat tertarik, interest, dan menghormati budaya budaya kita itu, dia belajar khusus ke Jogja dan Solo untuk belajar karawitan. Okay. Dan akhirnya dibawa ke sana, dia aransemen dia ciptakan sendiri. Jadi menerapkan ilmunya dengan budayanya. Secara dia gitu. Nah, itu yang enggak sedangkan kita coba ya. Mas Una belajar gamel gitu ya. Enggak ada yang ngajarin, Mbak. Saya enggak ada yang maksa. Tapi sekarang setahu saya di sekolah itu kan di SD-SD itu kan juga ada kan apa namanya ekstrakurikuler ya. Nanti pun anakku yang pertama juga mau aku masukkan situ, tapi kan dia juga apa sih itu? Dia enggak tahu. Ya kan? Nah, itu kan itu tugasnya orang tua tuh. Weh, kudu melu ana ya. Orang kudu melu, tapi bagaimana membuat anak itu tertarik dan senang untuk untuk apa? Untuk belajar mempelajari budayanya. Iya. Nah itu kan yang, nah itu nanti yang mungkin miris, aku kan? Akan mengkondisikan biar anak saya pepet ya. Kowe belum untuk duit kok enggak? Cari duit. Pepet kayak nanti kamu dibilang eksploitasi anak. Nah itu dia maksudnya lama eksploitasi anak tapi. Nah makanya itu kamu harus kreatif. Nah Mas Una itu harus kreatif. Gimana cari cara biar ilmu psikologi mulai dipakai. Nggak kepake ada lumayan, emang ya saya lupa. Bagaimana mempengaruhi anak itu tanpa keterpaksaan untuk bisa menyukai budayanya anak itu. Ya. Masalahnya anak saya kan campuran tuh Mbak Lisa. Jadi ya anak saya kan mukanya muka semi Chinese. Nanti mungkin ada orang Cina yang bisa nari Jawa. Mungkin kamu nggak berpikir ketika mereka orang Jepang? Ya, itu dia, betul. Bahkan penari keraton ada salah satu penari keraton itu dia malah orang Hawaii. Yang biasanya dia Aluhat ya. Dia kan dari Hawaii. Dia dari Hawaii, tapi dia suaminya dia itu penari klasik dan penari bagus, termasuk salah satu pelatih juga di keraton.
itu. Dan anak-anaknya sekarang semua jadi penari. Yeah. Awalnya dulu nggak mau. Jadi dia kadang dulu dia curhat ya, maksudnya cerita. Karena aku gumun juga. Ngerti gumun enggak? Gumun itu apa ya misalnya? Aku tahu tapi emang di sana gimana ya? Indonesia apa? Kagum. Ya. Itulah keunikannya bahasa Jawa loh. Pesona ya, kagum. Itu pesona. Keunikannya bahasa Jawa itu kadang kita tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, itu dia bilang, aku tuh seneng tari Jawa, tapi kok anak-anakku nggak ada yang tertarik gitu. Sedih juga, tapi kita nggak bisa memaksakan, kata dia begitu. Yeah. Padahal wong tuane sebenarnya suaminya ya memang penari. Dia orang luar aja, tapi dia penari juga, penari klasik. Anak-anak itu orang asingnya, ya udahlah. Akhirnya dia cuman suka ngajakin, ya ikut nonton latihan atau apa. Dan itu nggak tahu berbuah sampai sekarang. Dan dia senang banget. Anak-anaknya sudah mulai mau belajar, udah bisa pentas juga. Begitu. Kan itu anak-anakku yang kedua tuh. Dia emang udah suka, makanya tinggal gampang, ada yang nyuruh itu gampang. Yang pertama itu, belum tahu arahnya mau mana. Nah itu dijak aja, maksudnya kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul, kalau gak dipaksa ya gak tahu ya. Dikenal kan bukan dipaksa ya. Nah, apa namanya, kita ganti topik ke hal yang lebih ringan lagi ya. Waduh. Karena tarian saya pun, otak saya mulai panas. Sekarang Jayen kamu mulai cemas kalau kamu tak suruh nari gitu ya. saya bisa nari, jangan salah, saya dulu nari rabi. Cuma saya nggak pentas. Nah, kalau yang ku tahu kan Mbak Tisa kan apa ya? Saya bilang anomali. Agak aneh. Waduh. Kerjaannya di dunia seni, kemudian kuliahnya di psikologi. Kemudian di saat yang lain pada waktu itu mereka lebih memilih mau pakai motor dan mobil yang up to date. Mbak Tisa lebih memilih pakai VW. Nah, ngomongin VW nih Mbak Tisa ya. Iya, kita beranjak ya. Saya dari dulu saya mulai cemas ini. Saya dari dulu tuh pengen banget loh naik VW karena seumur-umurnya belum pernah naik VW. Masih bisa pakai enggak tuh? Loh. Ngecek. Masih. Jangan salah ya. Jangan salah. Nah. Aku pernah karena dorong. Untuk syuting kalau dorong itu sering ya tanyakan teman-teman beberapa teman-teman yang dorong iya, nah. Syuting harus pakai kostum wayang Shinto yeah. Itu aku syutingnya kamu pasti orang pariwisata tahu ya lokasinya itu di Breksi okay. Candi Banyu Nibo ini itu, naik sampai sana yes satu orang doang itu berarti satu atau ada yang lain? Enggak, maksudnya ada penumpang lain atau sendirian? Aku sama ibu, aku ditemanin ibu. Karena itu harus subuh-subuh mereka mau ambil matahari terbit gitu kan gambarnya. Nah, naik ke Boko. Tahu lo kasih kan? Iya, tahu. Kuat kan ya? Yeah. Jangan diremehin dong makanya. Itu naik ke Boko. Itu gigi setengah apa gigi satu? Gigi satu ya nih? Pokoknya gigi satu ya rangi klek gitu, tapi agak ngeden ya. Nah itu bisa naik. Nah setelah dari sana lokasinya itu ke Breksi. Oke. Di sana aku udah syuting dengan kostum Sinta. Aku siapa yang berani nyopir VW ku? Tidak ada yang berani nyopir. Saya numpang doang aja, saya nggak mau nyopir. Akhirnya aku dengan kostum Sinta lengkap dari atas sampai bawah. Aku nyopir sampai tebing Breksi. Saya tahu medannya tuh loh. Ya. Berat loh. Ya begitu. Berkain ya Kak Una. Iya. Ya, ya dengan kostum tari itu. Ini, edan. Ya. kok bisa? Itu karena kepepet itu tadi. Nah, berarti masih bisa dipakai ya? Masih bisa. Berarti boleh dong kita jalan-jalan pakai VW. Saya mau. Benar saya tuh belum pernah ngerasain loh. Naik pun saya belum pernah. Bahkan menyentuh pun belum pernah. Oh gitu. Kasian ya. Oh kasian banget ya. Kayak kayak biar ngampet ya kayak yang di kampus tuh so motoni VW ku di kampus itu ya. Mobilmu yang paling menarik. Ya apa namanya? Karena tua. Karena berbeda. Oke. Tua tuh mungkin berbeda tuh lebih enak didengar ya. Klasik. Dia kayak punya nilai sendiri. Oh yes. Nah jadi ya aku pengennya ya sebenarnya kesini juga pengen
Pengen numpang, Mbak. Numpang naik VW. Oh, sebentar. Bisa, kayaknya, ya? Sebenarnya saya curiga itu tujuan utama Anda. Iya, ya itu dia pengalaman pertama, Mbak, naik VW kalau boleh loh. Maksudnya kalau masih jalan loh ya. Oke. Berarti masih. Yuk kita jalan-jalan gitu ya. Kita jalan-jalan dulu ya. Bye bye. Masih oke nih, Sa? Oke, ya siap-siap. Kamu sehat kan, Nak? Apa, buat dorong ya? Dingin, Mbak, ya? Kamu gak cantik ya, Nak, ya? Pakai itu ya, Mas. Rasanya dingin mobilnya. Nah, ini bedanya mobil kuno sama mobil baru tuh itu. Sensasi saunanya tuh terasa, ya? Gak ada rencana ganti mobil, Mbak Tisa? Gimana ya? Walaupun bagaimana mobil tua itu banyak kisahnya sama Mas Una. Nah, jadinya, itu apa kisahnya tuh? Memorinya banyak dan itu ada yang kenyang sih, 50 juta. Mobil ini berarti kamu pegang sejak kapan ya? Kamu SMA atau waktu kuliah? Baru kuliah 2004-an ya. 2004. Dari bapak yang ngasih atau gimana? Iya, bapak dapat dia dari Lampung dan mobil ini dibawa dari Lampung. Oh, berarti bapak pun ngoreksi atau hanya beli terus spesial buat kamu? Beli. Jadi judulnya zaman kecil itu aku tuh punya impian punya mobil VW Kodok. Jadi kalau orang anak kecil ditanyain kamu pengen mobil apa, aku pasti bilangnya mobil Kodok. Entah kenapa. Karena lucu. Dan enggak? Akhirnya, enggak. Lucu karena lucu bentuknya atau apa? Enggak ngerti. Kalau ditanyain mesti jawabannya itu. Dan akhirnya ketika bapak dinas di Lampung, ada yang nawarin tuh murah. Nah, terus bapak beli. Ya udah akhirnya keturutan punya mobil impian. Terus rawatnya gimana mobilnya? Rawat sendiri atau? Ya jelas ya. Kalau misalnya mobil kuno itu kan susahnya itu cari bengkel, Pak. Betul. Jadinya memang benar-benar harus yang orang yang ngerti gitu loh. Tapi aku punya teman loh yang hobinya sama tuh. Hah? Punya teman yang dia kayaknya dia hobi mobil-mobil lama juga. Siapa itu? Nanti tak tahu. Oh iya, oke. Dia bengkel. Kayaknya sih dia kolek, enggak tahu kolek atau dia jual kembali kayaknya sih ya. Oh jangan, nanti mobilku dijual kembali. Nah ini kayak gitu. Nah terus kita harus tahu bengkel yang biasa nanganin VW gitu. Kebetulan aku dulu udah punya gitu, deket rumah. Kan enak, jadi kalau ada apa-apa dipanggil. Tapi udah cocok, orangnya meninggal. Ya wes, gak punya lebih. Nah terus ada kebetulan tetangga. Enggak, dia ngerjain sendiri apa-apa sendiri di rumah. Tetangga itu ada yang ini, apa namanya, punya mobil VW, dosen isi, dan dia bisa ngutak-ngutik sendiri. Nah, aku sering minta bantuan beliau, gitu. Sampai akhirnya kami itu ini, apa namanya,
Jadi aku ini nih, apa namanya, ada sekarang sih bengkel karena mau nggak mau ya. Walaupun ya itu tadi, kalau enaknya ada bengkel juga yang namanya Pak Pon. Itu dulu dia kerja di onderdil VW, terus dia itu enak juga bisa manggil, terus dia kadang ke rumah aku naik sepeda, tapi dia jauh. Cuman beliau juga udah semakin tua dan menangani sendiri, jadi ya kadang-kadang tuh kasihan gitu loh. Kalau untuk biaya gitu, servis mahal gak sih? Nah, kalau dulu dengan yang bengkel-bengkel yang suka di rumah itu relatif lebih murah. Karena dia bengkel sendiri kan. Nah, tapi sekarang aku ke bengkel yang memang bengkel VW dan kondang bagus, tapi ya itu mahal banget kan. Makanya ini loh, suka dukanya VW, dia kan gak pakai air radiator, jadi ibaratnya makanya langsung mancal aja gitu. Ini setengah juga itu ya, masih apa ya, tidak power steering ya? Ya dia steering. Makanya mbaknya berotot ya. Ini ada berkeringat ya mbak, panas ya. Makasih lo ya, dijelasin. Mobilnya kalau nyuci sendiri atau? Ya kalau selo dewe. Tapi dicuciin juga pernah. Cuman aku tanya dulu, bisa nggak mas pakai mobil saya gitu? Terus pernah ada, aku pernah sekali nyuci di tempat cucian, bapaknya tuh udah yakin banget. Bisa ini nanti gini. Tapi kan ini kan atretnya kan beda ya, nggak kayak mobil yang biasanya. Dia masuk dua, tapi gigi dua, tapi dia harus perlakuan khusus, harus ada yang ditekan dulu. Saya tanda jukin giginya. Nah. Selama naik kodok ini ada cerita yang menarik gak sih, mbak? Banyak. Apa aja tuh? Cerita mistis juga ada. Nah, mistis ya, boleh tuh apa anda? Jadi tuh, ya gak tahu ini bener apa enggak, pokoknya percaya nggak percaya gitulah. Pernah kan suatu kejadian kayaknya di rumah gitu kan, mobil ini lama nggak tak pakai gitu kan, lama banget nggak tak pakai, istilahnya dia nggak pernah tak panasin, nggak pernah dia apa-apain gitu. Udah akhirnya di garasi. Nah suatu saat aku panasin tuh, terus panasin dia nggak mau mundur. Oke. Saat terusin dia gak mau mundur, jadi kayak ngancing gitu loh. Iya. Udah. Terus akhirnya aku aja omong, ini spirit tak lemes senang mas tapi jetih. Terus aku nimbatin, kalau kamu tuh kenapa? Ya saya aja omong kan kayak orang gitu loh. Kalau kamu dia kamu apa enggak? Pokoknya, nek nganti tak bilangin, kalau kamu nek nganti kowe iso mundur, tak kumbah aku sampai kayak gitu. Iya. Lah kok mau mundur toh piye? Lah terpaksa ngumbah to ning ngarep. Ngumbah dhewe sendiri ya? Yes, betul. Di sana sebenarnya ada tempatnya. Nah, gitu. Terus ini ya, mobilnya enggak dicek ya, jangan dia Bumblebee ya. Mesti Megatron. Kalau dicium bisa jadi pangeran loh. Oh, kodok ya. Kayaknya nek kalau pangeran handsome man. Pinky boy. Ya banyak cerita, jadi kayak teman-teman kuliah itu ya, aku seninya kan bawa sendiri. Dulu pernah nggak ada masalah apa-apa, kita isi bensin lah, kok baru diisi bensin malah ternyata gelem di starter mogok gitu lah. Nggak tahu mas, padahal itu hujan. Tiba-tiba hujan, pada lari-lari, kadang gantel agak dorong-dorong gitu. Terus akhirnya, oke, pada panik kayak gitu. Sudah, tenang aja, ditunggu dulu. Ya wes, didiemin, larem kayak gitu. Kita, ya, sebenarnya panik, tapi sosok tenang gitu setelahnya. Akhirnya, gimana mbak? Kok gue ya, kayak gitu lah sama orang
tumpangnya. Terus yeah, akhirnya dibantu dorong, leng, udah kita dadah. Makasih ya mas. Masalah kehabisan bensin juga pernah, seru banget itu. Ya, itu sendirian? Itu sama teman, sama cewek-cewek semua. Jadi ukuranku indikatornya nggak jalan? Jalan sebenarnya. Nah, terus? Tapi ukuranku dengan segitu kita mau ke pom bensin tuh masih nyampe. Di depan UPN dong ya Mas Una. Ramai kan ya? Ya. Nah di situ, jadi dia apa namanya? Itu udah orang berarti dari UPN? Enggak, di depan UPN dia berhenti tiba-tiba. Jadi di tengah-tengah tiba-tiba dead gitu terus terus akhirnya aku langsung berhenti dan di tengah-tengah dan lalu-lalang banyak banget kendaraan di situ, kacanya bening dong ya. Ya. Dua orang temanku, si Hani sama si Ian gitu di dalam, dia sampai melorot. Aku bilang tunggu bentar ya, aku cari bensin aja. Ya aku lari ngejar bawa dirijen itu, dirijen bensin. Udah sampai di situ tuh dihampirin orang, bapak-bapak dari toko kayu di seberangnya. Mbak gimana? Mau gak ya dibantu dorong apa gimana? Oh enggak pak, sebentar aja. Selesai aku isi bensin dong ya, dirijen itu. Habis itu mari pak, jaga. Ayo bayangin si apa si Ian ya, nama siapa? Ian sama Hani. Mana Rene mukanya gimana? Ah mukanya sepet ya. Jadi mereka tuh dari duduk gini sampai glosor gitu. Gara-garanya setiap orang yang lewat itu pada ngeliatin. Dan mereka tuh nggak ngerti aku harus gimana. Ya kayak gitu. Ya ini. Eh ini kita ceritanya tertib ya, pakai masker iya, di luar. Kalau di luar juga jaga jarak. Ini jaraknya semeter nggak cukup, mobilnya sempit nih. Nah, ini aku biasa juga nyuci mobil kalau di sini. Kadang-kadang masnya nggak bisa mundur, aku yang mundurin, ngepasin, jadi dia markirin gitu. Nyuci mobilnya di situ. Ya banyak lah hal-hal seru yang kayak aku bawa syuting. Karena syuting kan kadang dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Terus mobil kan kadang ngebun, ropet dan sebagainya. Namanya mobil tua juga. Ya. Udah selesai syuting tuh mau pulang, udah kebayang kan capeknya gimana. Krunya udah ini. Tadi ya nggak bisa disetarter pak. Terus habis itu segitu banyaknya kru cowok. Gimana mbak? Tapi nggak ada yang bantu. Ya cuman sedekap, cuman ngeliatin doang. Aku utak-utik sendiri karena mereka bingung mau bantu apa. Aku cuman ya sebenarnya aku sih enggak ngerti-ngerti mesin banget. Cuman kan setiap kejadian mogok apa terus di bengkel yang kalau kita manggil kan karena di rumah bengkelnya jadi setau, sekalian ya, ngeliatin kan. Oh, kalau ada kasus kayak gini, oh ini yang rusak. Jadi ini yang gini. Oh, ada kasus ini yang rusak, ini yang ini. Ya sudah ya, kayak gitu. Nah aku coba, oh ini masalah rotak mungkin ya, rotaknya tak ini, nggak taunya kok bukan ya, kok nggak bisa ya, bukan. Terus apa ya, buka mesin, cuman di ini, dan itu mereka kru cuman sedekap dan nonton, nggak ada yang bantuin sama sekali ya pak, aku merobos-merobos kayak gitu. Aku mungkin kalau jadi krunya juga kayak gitu, sama, mbak gimana mbak, udah nyala? Belum, ketungguin mbak. Nah, aku sambil panik juga dong, ini kalau nggak bisa gimana, terus aku cuman sambil tak doain, cuman sambil kabel-kabel tak kencengin, busi ya tak kencengin, dah cuman sambil doa ya ayo dong, sambil diri ayo dong kamu mau nyala kayak gitu. Akhirnya untungnya puji Tuhannya jreng bisa. Berarti sebenarnya nggak perlu ditakatik ya, tinggal ajakin ngomong doang ya, ayo dong nyala dia ya. Tapi pernah loh dia dirasani, jadi kalau apa gitu. Berarti jangan ngomongin sekarang dong mbak, ntar di rumah. Oh, ya. Okay. Berarti ngomongin yang bagus-bagus aja. Nah itu, mobil ini tuh rasanya mobil tua itu kayak punya soul gitu rasanya. Oh. Nggak ngerti. Jadi banyak ceritanya, banyak dongengnya, banyak hal-hal yang mustahil, entahlah gitu. Dan dia juga pernah loh, mobil bannya gelundung sendiri.
Yang mana nih belakang? Iya. Lepas itu, gitu. Aku, bapak, sama ibu. Ibu di belakang. Nah habis itu kita di Jalan Bantul. Kan ada di bawah sutet itu. Jalan, nggak kerasa apa-apa. Tiba-tiba mobil ini glok. Aku pas di tengah-tengah. Terus serok kayak gas. Wah, apa nih gitu kan? Padahal di tengah keramaian itu untung bisa minggir. Bisa minggir, akhirnya bisa minggir mapan depan. Dah, berhenti. Kak, apa nih pak? Bapak yang turun duluan. Wah, bannya hilang. Dan itu bagiannya yang ibu dudukin, ibu gak kerasa apa-apa. Hebat kan? Padahal itu bumper ban yang blenduannya itu udah sampai ngosek, udah sampai karena kan kegeret gitu dia udah sampai melengkung nggak karuan gitu. Mungkin ibu ngasanya rasanya pedulai. Dan itu akhirnya bapak nyari, wah di bannya nih ngendi gitu. Orang-orang yang di situ cuma ngeliatin, ada yang senyum-senyum kayak gitu. Dan untungnya tahu nggak, di depannya itu ada kayak gardu nggak kepake. Ya udah di situ bannya nangkring di situ plek. Jadi nggak usah nyari ban, kayaknya kita kayak menemukan bannya berhenti tepat di mana ban itu berhenti. Bagus. Itu keajaibannya banget ya. Bagus. Jadi dia udah nyari papan sendiri. Nah, sampai rumah kita. Oke. Oke. Bye bye. Melu, Mbak. Sik.